Kadang-kadang dia dia ayak kroh tu kan. Ha, dah 3 4 rumah tu. Adik saya dia mengajar dekat sekolah Kuala Pegang. Bini anak ada dekat rumah masa kejadian tu. Saya pun dah dapat telefon kata banjir-banjir. Waalaikumsalam. Ya, nampak tadi saya nak ke nak kejabatan tu. Ha, ya. Baru sampai ke? Masuk dalam. Sekarang ni saya anak ada 3 bini. Ha, anak 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun. Dia bini sepenuhnya sebab tak pernah naiknya. Dan 13 buah rumah yang rosak tu akan masa-masa ayah naik tu ada orang di rumah. Bini ada dengan anak. Kereta saya hanyu ni, kelisa ni, ada tepi ni, kelisa. Kereta hanyu kereta eh? Ha, kereta kelisa hanyu. Saya parking pan ni, hanyu ke sana pasal. Kelisa motor Irfan. Oh. Berapa lama kejadian? Ha? Saya balik dia. Ha, saya balik. Ayah dah laju dah. Masuk dah. Ha. Tak boleh masuk masa tu. Malam baru saya masuk cukat jalan belakang tu. Pasal rumah dia anak-anak sambut. Anak orang tua ambil. Oh, adik. Ha, dia ambil dah sebelah tu. Sekarang ni orang tua ada sebelah. Oh.
rumah belah rumah Pak Ngah api. Yang Pak Ngah api kan? Haa, api. Kira, kira ayah dekat ni, bini tak sedar ke dalam rumah tu. Bila dia. Habis, habis tu. Haa, habis, habis. Semua barang habis. Air mesin basuh semua belah-belah sana. Tak sempat.